nak cakap ya, Mega Ratu ni kalau orang tu jadi janda, dia dalam keadaan janda nak cari suami, ada jodoh, lagi sebulan nak kahwin, makan ni. Makan ni, nangis. Umur dah nangis makan ni. Umur 25 macam tu dah kahwin boleh ah? Boleh, tapi jangan makan banyak, rugi. Kalau umur 25 kahwin makan ni, jangan makan banyak. Mungkin satu sudu kecil sebab dia terlalu power. Kalau janda, contoh umur janda tu 30 ataupun umur 40, tak kisah umur berapa pun. Tapi bukan umur 50 ke atas ya. Saya bagi tahu umur tadi je. Kalau umur 20, janda umur 20 sampai umur dia 45 tahun, dia makan Mega Ratu. Anak 6 lah udah konon. Nak kahwin dengan lelaki bujang. Pantang dia, pantang dia, saya ajar. Jangan makan sayur menjala, jangan makan pisang, jangan makan ais. Makan Mega Ratu. Hari ni makan sehari satu sudu. Kau gelak-gelak udah. Tak, orang tanya siapa yang nangis nanti. Adalah. Gini, mula-mula nak jimat kan. Hari ni makan satu, esok makan dua sudu. Betul. Nak jimat empat bulan turut-turut. Anak dara. Maksudnya janda anak enam pun makan Mega Ratu. Anak dara. Tak keluar bilik kan tu. Apa dia? Tak keluar bilik. Bukan tak keluar bilik, dia rapat balik macam anak dara. Kau cocok lah kan.